Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ini, aku pikir, aku harus bisa menanganinya. Ketika Lin Dong melihat Kun Ling memalingkan wajahnya, dia tertawa kering sebelum dia menguatkan diri dan berkata, "Apakah kamu bisa bertahan atau tidak, itu adalah sesuatu yang aku tahu lebih baik daripada kamu." Sang Master yang melahap tersenyum samar dan berkata, "Jika tidak ada peluang sukses lebih dari 50%, aku tidak ingin menempatkan suksesku dalam risiko," ucap Master melahap. "Dengan seseorang yang melindungiku, hanya ada peluang 50% untuk sukses." Lin Dong merasakan keringat dingin muncul di dahinya. "Bukankah peluang untuk sukses sedikit terlalu rendah?" ucap Lin Dong. "Apakah kamu pikir warisan aku akan menjadi varietas run of the mill?" ucap Master Devouring sambil mengangkat alisnya, sementara ketidaksetujuan merembes keluar darinya. Bahkan di zaman kuno, dia hanya lebih lemah dari Tuan Simbol Leluhur dan Master S. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menghitung jumlah Yimo yang tewas di tangannya. Karena itu, prestasinya hampir tak tertandingi. Lin Dong tertawa getir dan terdiam. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan warisan master yang melahap, dia menolak memohon pada Kun Ling untuk melindunginya. Lagi pula, dia tahu bahwa dia telah melakukan segala yang seharusnya dia lakukan untuknya. Jika Kun Ling masih tidak mau membantunya, dia tidak akan mau memohon padanya. Di sampingnya, ketika Kun Ling melihat bahwa Lin Dong telah turun ke dalam keheningan, serta ekspresi keras kepala di wajahnya, dia tiba-tiba teringat akan tangan hangat yang membentang dari dalam kegelapan sebelumnya, serta tubuh seorang pria yang menopang tubuhnya ketika dia jatuh di tanah. Selanjutnya, kemarahan di wajahnya perlahan-lahan menghilang. Segera setelah itu, bibirnya bergerak sebelum sebuah suara samar terdengar. "Leluhur, aku bersedia untuk melindunginya sekali ini saja," ucap Kun Ling. "Oh, jadi kamu mau," ucap Master melahap. The Devouring Master memandang Kun Ling dengan minat dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia agak menjijikkan, Kun Ling dengan jelas membedakan antara teman dan musuh. "Dia telah membantu aku sebelumnya, dan aku akan membalas budi." Wajah cantik Kun Ling memerah ketika dia mengangguk dan berkata. Lin Dong sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Kun Ling. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku pasti akan mengingat kebaikan Nona Kun Ling. Jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu," ucap Lin Dong. "Aku akan baik-baik saja selama kamu tidak menggunakan simbol leluhur melahap untuk menggertakku." Kun Ling memalingkan kepalanya dan berkata. Lin Dong mengangguk. Kemudian, ia dengan sungguh-sungguh berkata, "Nona Ling Er, kamu bisa percaya, bahwa aku akan menjauh dari kamu di masa depan. Karenanya, ini akan mencegah aku untuk mempengaruhi kamu secara negatif," ucap Lin Dong. Lin Dong baru saja selesai berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat Kun Ling mengerutkan keningnya dan memutar kepalanya. Mengepalkan tangannya, dia mulai memelototinya. Kemarahannya yang tipis menyebabkan Lin Dong bingung. The Devouring Master memandang mereka berdua dengan tersenyum, tetapi dia tidak angkat bicara. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum dia berkata, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan warisanku untuk kalian berdua," ucap Master melahap. "Terima kasih Master." Lin Dong bersuka cita. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. The Devouring Master menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah. "Namun, sebelum menyerahkan warisanku, aku ingin meminjam tubuhmu sebentar," ucap Master melahap. "Meminjam tubuhku?" ucap Lin Dong tertegun. Dia tidak mengerti apa yang disiratkan oleh Master yang melahap ini. "Beberapa makhluk kurang ajar telah memasuki dunia ini. Aku harus pergi dan melakukan pembersihan. Akan tetapi, aku perlu meminjam tubuh kamu untuk melepaskan kekuatan aku," kata Sang Master yang melahap. "Makhluk kurang ajar," ucap Lin Dong. Sebuah kilatan melintas di mata Lin Dong sebelum dia berseru kaget. "Yimo. Hahaha, mereka adalah empat raja Yimo dan seseorang yang aku kalahkan sebelumnya," ucap Master melahap. Nada suaranya tenang dan sepertinya dia berbicara tentang beberapa semut yang tidak penting. "Hah, empat raja Yimo," ucap Lin Dong kaget. Meskipun Devouring Master bisa tetap tenang, ekspresi Lin Dong mengalami perubahan mendadak dan drastis. Seorang raja Yimo setara dengan ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Selain itu, empat dari mereka benar-benar dikirim kali ini. Karenanya, barisan ini layak untuk kata, yaitu, menakutkan. Bagaimanapun juga, hanya satu Raja Yimo yang muncul, kejadian itu mirip di Flame Divine Hall.
Aku pikir seorang ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki ruang yang hancur ini, ucap Kun Ling. Di sampingnya, Kun Ling menyuarakan keraguannya. Itu yang umumnya terjadi, namun, selalu ada celah. Karena Jiu Feng mampu menekan kekuatannya dan memasuki ruang ini, bahkan lebih tidak perlu dikatakan untuk Imo misterius itu, jawab Master melahap. Oh tidak, Martin kecil dan sisanya masih di luar. Gumam Lindong kaget. Lindong memiliki ekspresi cemas. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Little Martin dan yang lainnya setelah Imo itu menyerbu wilayah ini. Tenang saja, dengan aku yang berkeliling, Imo tidak akan bisa bertindak sesuka mereka, meskipun aku sudah mati. Master Devouring berkata dengan samar. Namun, suaranya berisi aura kebanggaan dan sombong, yang dimiliki oleh seorang ahli yang pernah menjulang tinggi di dunia. Dalam hal ini, tolong bantu kami Master, kata Lindong dengan suara dalam. Sang Master melahap mengangguk dengan lembut. Tubuhnya kemudian berubah menjadi sinar hitam sebelum menembak ke arah dada Lindong. Segera, tubuh Lindong menjadi kaku di hadapan aura mengerikan yang tak terlukiskan, yang dulunya milik penguasa dunia, dan secara perlahan-lahan terbangun. Aura menyapu langit sebelum suara rendah dan mendalam Master Devouring dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Lindong, selanjutnya, aku akan memungkinkan kamu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari simbol leluhur yang melahap. Ingatlah untuk memperhatikannya, ucap Master melahap. Awan iblis yang lebat menyapu dan menduduki seluruh wilayah ini. Hanya daerah dalam radius 10.000 kaki dari puncak gunung yang sendirian, yang belum diserang oleh lautan aura iblis ini. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, Little Martin, dan banyak orang kuat saat ini memiliki ekspresi suram ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Sementara itu, tubuh mereka terus-menerus mundur. Bahkan sirkulasi daya Yuan di dalam tubuh mereka telah melambat karena tekanan dari empat aura yang menakutkan di awan iblis. Empat Raja Yimo, ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Mari kita singkirkan mereka terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menghancurkan Devouring Divine Palace, ucap sosok hitam. Di tengah-tengah awan iblis, sosok hitam duduk di atas tahta yang terdiri dari awan hitam. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat banyak orang kuat di bawah, ketidakpeduliannya yang dingin memenuhi matanya. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya sebelum suaranya yang cuek menyebar. Keempat Raja Yimo mengangguk setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, mereka masing-masing menjentikkan satu jari mereka, sebelum empat sinar iblis langsung ditembakkan dari ujung jari mereka. Ush! Sinar iblis bersiul dan menembus ruang kosong hampir seketika. Setelah itu, puluhan individu yang kuat bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, sebelum tubuh mereka meledak menjadi sekelompok kabut berdarah dengan ledakan keras. Bahkan roh iblis mereka gagal melarikan diri tepat pada waktunya, karena mereka segera dihancurkan secara bersamaan. Bajingan, teriak Zuli. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka setelah melihat ini. Kilatan brutal melintas di mata keempat Raja Yimo. Dengan terkekeh, mereka melemparkan lengan baju mereka, sebelum empat sinar iblis bergegas ke depan dengan segera. Liu Qing, Kun Yuan, Mudi, mari kita serang balik. Tetua pertama Zuli mengepalkan giginya dan berteriak keras saat melihat ini. Sampai sekarang, mereka adalah orang-orang yang ada di sini, yang masih nyaris tidak mampu melawan keempat Raja Yimo. Sementara itu, sisanya akan lenyap begitu dihubungi. Ketika mereka bertiga mendengar ini, Liu Qing dan Kun Yuan dengan cepat mengangguk tanpa ragu. Di sisi lain, Mu diragu-ragu sejenak. Namun, dia akhirnya mengepalkan giginya dan mengangguk. Lagi pula, jika mereka bertarung di antara mereka seorang diri sekarang, mereka kemungkinan besar akan berakhir mati. Mereka berempat bergegas maju hampir bersamaan. Setelah itu, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa melonjak. Sementara itu, aroma reinkarnasi menyebar dari dalam kekuatan Yuan mereka, itu sudah jelas, mereka berempat melepaskan kekuatan mereka hingga ke batas mereka. Sinar iblis menembus langit. Detik berikutnya, mereka meledak tepat di depan mereka berempat. Setelah itu, gelombang kejut energi iblis yang menakutkan terus-menerus tersapu. Segera, ruang hancur sebelum mereka berempat menembak mundur dengan cara yang menyedihkan. Zuli dan tiga lainnya dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Sementara itu, erangan dikeluarkan dari tenggorokan mereka, sementara darah bergejolak di dalam tubuh mereka. Selanjutnya, ekspresi pahit muncul di wajah mereka. Apakah ini kesenjangan antara mereka dan para ahli tahap reinkarnasi asli? Hahaha, kalian berempat baru saja menyentuh reinkarnasi. Namun, kalian benar-benar berani bertarung melawan kami berempat, kalian benar-benar bermimpi terlalu tinggi. Keempat Raja Yimo tertawa terbahak-bahak ke langit.
Sementara itu, tawa mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Detik berikutnya, kilatan brutal melintas di mata mereka. Setelah itu, awan iblis yang berputar-putar segera berubah menjadi telapak iblis besar setinggi 10.000 kaki, yang menghantam puncak gunung tunggal dari segala arah. Keempat telapak iblis itu benar-benar menduduki seluruh langit. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah empat telapak iblis menuju ke arah mereka. Selain itu, kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan mereka kehilangan keinginan untuk melakukan perlawanan. "Semuanya, mari kita serang bersama-sama," teriak Zuli. Meskipun tetua pertama Zuli dan tiga lainnya memiliki ekspresi pucat, mereka bukan individu biasa. Segera, mereka semua berteriak eksplosif. Setelah itu, Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuh mereka, dan berubah menjadi tirai cahaya, yang menutupi langit di atas puncak gunung. "Ush-ush!" Individu kuat yang tersisa juga terbangun oleh teriakan mereka. Didorong oleh keputusasaan, kekejaman muncul dari dalam diri mereka. Setelah itu, teriakan marah terdengar di hadapan ribuan Yuan Power yang megah saat bersiul ke depan, dan menuangkan ke tirai cahaya di langit. Bas-bas! Setelah sejumlah besar Yuan Power mengalir, tirai cahaya juga mulai secara bertahap mengeras. Sementara itu, warna bergelombang di atasnya sangat cemerlang dan mempesona. Bang, telapak tangan iblis dengan cepat turun dan membanting ke tirai cahaya yang kokoh. Cahaya yang gemerlap dipancarkan segera, dan tampak seolah-olah beberapa matahari telah terbit secara bersamaan. Gelombang riak energi menakutkan tersapu dengan cara yang gila. Meskipun tirai cahaya tampak rapuh, namun itu ditempa dari kekuatan Yuan dari ribuan individu yang kuat. Oleh karena itu, serangan keempat Raja Yimo tidak dapat mematahkannya dengan segera. Duduk di atas langit, sosok hitam yang duduk di atas tahta awan iblis melepaskan dengusan dingin. Segera, ekspresi keempat Raja Yimo menjadi sangat jelek. Kalian bahkan tidak bisa menangani sekelompok semut. Sangat mengecewakan. Sosok hitam itu berkata dengan suara dingin sebelum berdiri. Kemudian, dia dengan lembut menginjak kakinya. Segera, awan iblis yang menembus langit mulai berkumpul di depannya dengan cara yang gila. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka berubah menjadi manik iblis hitam seukuran telapak tangan. "Pergi," ucap sosok hitam. Sosok hitam itu terkekeh sebelum dia menjentikkan jarinya. Segera, manik iblis hitam itu merobek langit sebelum akhirnya bertabrakan dengan lembut ke tirai cahaya. Bang, mereka berdua hanya melakukan kontak untuk momen yang sangat singkat. Setelah itu, penghalang cahaya yang ditempa dengan mengumpulkan kekuatan Yuan dari ribuan individu, benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah itu, banyak orang di bawah segera memuntahkan seteguk darah. "Mungkinkah kita semua ditakdirkan untuk mati di sini?" ucap seseorang dengan pasrah. Kelompok sesepuh Zuli pertama melihat manik iblis hitam, yang terus terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sama, bahkan setelah menembus penghalang cahaya. Sementara itu, mereka bisa merasakan energi seperti penghancuran di atasnya. Energi itu membuat hati mereka gemetar. "Ah!" Desahan lembut keputusasaan terdengar di hati semua orang. Sama seperti mereka semua menutup mata dan bersiap untuk mati, mereka tiba-tiba melihat cahaya hitam meletus dari Devouring Divine Palace seperti kilat hitam. Tawa yang jernih terdengar di seluruh bagian dunia ini setelah cahaya hitam itu muncul. "Hahaha, mencoba untuk bertindak sesukamu di depan Devouring Divine Palace aku. Ten Seed King, sejak kapan seorang pecundang sepertimu yang hanya tahu bagaimana melarikan diri setelah melihatku, mendapatkan keberanian seperti itu?" ucap Master melahap. Suara jernih terdengar di seluruh negeri ketika sosok cahaya hitam perlahan-lahan muncul di depan sesepuh pertama Zuli, Marten kecil, dan yang lainnya. Dia tersenyum ketika dia melihat ke arah manik iblis yang berisi energi menakutkan, dan mengulurkan tangan. Devouring Power meledak, dan manik iblis segera berubah lamban dan mudah ditangkap di tangannya. Berdebar, sosok cahaya hitam itu sedikit memperketat cengkeramannya, dan manik iblis yang bahkan tetua pertama Zuli dan banyak praktisi kuat tidak dapat menahannya, dengan mudah hancur seperti kaca yang rapuh. "Setelah bertahun-tahun, apakah hanya ini yang kamu miliki? Meskipun kamu Yimo secara alami dianggap superior, superioritas seperti itu memang hanya gitu-gitu saja," ucap Master melahap. Sosok cahaya hitam itu tertawa kecil. Nada bicaranya yang biasa dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Dari penampilannya, sepertinya Yimo yang aneh dan luar biasa ini berada di bawah perhatiannya. "Lindong," ucap Zuli. Pada saat ini, tetua pertama Zuli dan sisanya juga mendapatkan kembali akalnya. Mereka menatap sosok yang agak familiar di hadapan mereka, dan tanpa sadar berteriak kaget. Hanya dalam waktu setengah hari yang telah berlalu, bagaimana kekuatan Lindong bisa mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu, ucap Zuli.
Heh, meskipun tubuh ini adalah milik Lindong, saat ini dia masih belum mencapai tingkat ini, balas Master melahap. Sosok itu menoleh. Wajah yang semula milik Lindong, saat ini mengenakan senyum, senyum tirani yang penuh dengan penghinaan. Kamu adalah Master yang melahap. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya, saat kejutan di mata mereka semakin meningkat. Pakar puncak legendaris benar-benar telah muncul di hadapan mereka hari ini. Aku hanya sementara meminjam tubuh Lindong untuk memusnahkan beberapa makhluk jelek ini, ucap Master Devouring sambil melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik saat pandangannya yang acuh tak acuh mengunci 5 sosok di atas langit. Master melahap ya, sepertinya legenda tidak pernah benar-benar mati. Kamu jelas telah mati, namun kamu masih merangkak kembali dari kuburanmu untuk menyebabkan kerusakan, ucap sosok hitam. Di atas langit, sosok hitam yang semula duduk di atas tahta awan hitam berdiri, ketika kabut hitam berkumpul dan berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Matanya terpaku kuat pada sosok di bawah ini. Di dalam ekspresi wajah mereka ada kebencian yang intens, dan sedikit rasa takut yang telah sangat tersembunyi hingga akut. Hehehe, kamu yang kalah perang dunia saat itu. Aku membayangkan, bahwa hari-hari kamu menyelinap di sekitar belum berlalu dengan sangat menyenangkan bukan, sang master yang melahap dengan lembut tertawa kecil ketika dia menjawab. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata Raja Kursi ke-10. Beberapa saat kemudian, dia dengan sinis tertawa dan menjawab. Satu-satunya alasan kamu hampir tidak bisa meraih kemenangan pada saat itu adalah, karena simbol Ancestor menyulut reinkarnasinya untuk menyegel air mata di antara ruang, menyebabkan ras Imo kita tidak mampu mengerahkan pasukan penuh kita. Namun, tidak peduli seberapa kuat segel itu, pada akhirnya, akan tiba saatnya ketika segel itu melemah. Pada saat itu, akankah ada leluhur simbol kedua di antara kamu yang rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kalian semua, hahaha, balas sosok hitam. Iman tidak akan pernah padam, secara alami akan ada tuan dari lambang simbol yang kedua, jawab master yang melahap sambil secara perlahan mengangkat tangannya. Dia sedikit diam ketika dia melihat tangan ramping yang bukan miliknya sendiri, sebelum dia menjawab. Apakah benar begitu? Jawab master melahap. Raja ke-10 kursi mencibir. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah dingin. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat hari itu. Balas sosok hitam. Dengarkan perintahku para 4 raja, bunuh mangsa ini. Ucap sosok hitam. Siap. Setelah mendengar ini, keempat raja Yimo merespons dengan tegas. Ketika mereka secara seragam melangkah maju, ekspresi Zuli yang sebelumnya agak menghina dan yang lainnya, saat ini sudah menjadi sangat tak tertahankan dan bahkan gugup. Penyebab kegugupan mereka adalah sosok kurus di bawah ini, surang dewa kematian absolut yang pernah memenggal banyak raja Yimo di zaman kuno. Jari iblis kehampaan, ucap 2 Raja Yimo. 2 jari dari 4 Raja Yimo menjorok keluar, saat energi iblis yang menghapuskan langit mengalir ke ujung jari mereka, menyebabkan ujung jari mereka menjadi gelap dan menimbulkan perasaan mendalam. Saat jari-jari mereka bergetar, ruang di sekitarnya secara paksa terkoyak. Berdesir, 4 laser cahaya hitam yang setebal lengan tiba-tiba keluar dari ujung jari mereka. Ketika sinar hitam menyapu, orang bisa melihat 4 bekas luka raksasa terkoyak di langit, sementara kekuatan destruktif yang sangat menakutkan berdesir keluar. Hehehe, 4 Raja Yimo normal yang bahkan belum melewati kesengsaraan reinkarnasi, berani menyerang aku. Lawakan yang sangat bagus, ucap Master melahap. The Devouring Master hanya terkekeh pelan ketika dia melihat serangan ganas dari keempat Raja Yimo. Tangannya sedikit menggantung di sampingnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda membela diri. Dia hanya menunggu 4 sinar cahaya hitam menembus celah dan tiba. Celepuk celepuk celepuk. Ketika 4 sinar hitam yang menghasilkan energi destruktif yang mencengangkan sudah berjarak selusin kaki dari tubuh Master Melahap, lubang hitam tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Saat lubang hitam berputar, mereka melahap keempat laser cahaya hitam. Lubang hitam dengan cepat menghilang, dan 4 serangan menakjubkan dengan mudah ditangani. Ini menyebabkan Zuli dan yang lainnya yang ada di belakangnya, agak terpana. Apakah ini kekuatan dari Master yang melahap? Ucap Zuli sambil bengong. Berada di langit, ekspresi keempat Raja Yimo juga berubah saat alarm besar melintas di mata mereka. The Devouring Master samar-samar tersenyum. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut mengepalkannya. Black Hole Extermination, ucap Master melahap. Kegelisahan muncul dalam hati keempat Raja Yimo saat suaranya memudar, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Namun, begitu mereka bergerak, cahaya hitam meletus di sekitar mereka.
Mereka menyaksikan dengan ketakutan, ketika empat lubang hitam muncul dengan cara yang aneh di sekitar masing-masing dari empat Raja Yimou. Berdengung, keempat lubang hitam itu seperti penjara yang menjebak mereka berempat. Pada saat berikutnya, keempat lubang hitam mulai berputar dengan gila-gilaan, saat devouring power yang cukup menakutkan untuk merobek ruang itu sendiri keluar dari segala arah. Ah! Devouring power berkerumun dari segala arah, dan dalam rentang satu tarikan napas, tubuh mereka langsung terpelintir dan tercabik-cabik oleh devouring power yang mengamuk, ketika tangisan menyedihkan terdengar di langit. Keempat Raja Yimou ini benar-benar tidak berdaya di tangan Sang Master yang melahap. Ucap penonton. Berdesir, saat tubuh mereka tercabik-cabik karena terpelintir, empat kilatan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar. Namun, tepat ketika mereka akan melarikan diri dari lubang hitam besar lainnya muncul di langit di atasnya. Daya melahap melonjak, itu mirip dengan mulut raksasa binatang aneh yang dimaksudkan untuk menelan empat roh iblis Raja Yimou. Raja Kursi ke-10, selamatkan kami! Teriak empat Raja Yimou. Pada saat ini, keempat Raja Yimou akhirnya berteriak ketakutan. Mereka bisa merasakan jika mereka tersedot ke dalam lubang hitam itu, tidak peduli seberapa uletnya mereka pasti akan mati. The Devouring Master memang bukan eksistensi yang bisa mereka cocokkan. Raja ke-10 kursi mendengus saat melihat kekalahan telak dari empat Raja Yimou. Segera setelah itu, sosoknya bergerak dan langsung muncul di depan dua Raja Yimou. Kedua telapak tangannya menukik ke depan, dan kekuatan yang mengejutkan segera mendorong keduanya keluar dari jangkauan lubang hitam yang ada di langit. Namun, dia jelas menggunakan kekuatan sejatinya, karena kedua Raja Yimou segera melepaskan erangan yang teredam. Sejak kapan musuh yang kalah sepertimu berani menyelamatkan seseorang dari tanganku, ucap Master melahap. The Devouring Master samar-samar tersenyum. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba mengepal, dan Devouring Power dengan gila keluar dari lubang hitam. Sebelum dua Raja Yimou yang tersisa bisa diselamatkan oleh Raja Kursi ke-10, ada yang terhisap ke dalam lubang hitam di tengah-tengah jeritan menyedihkan mereka. Bang bang! Setelah keduanya tersedot ke dalam lubang hitam, suara ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba bergema dari dalamnya. Selanjutnya, lubang hitam perlahan-lahan menutul, dan kedua Raja Yimou telah sepenuhnya dimusnahkan. Tetua pertama Zuli dan yang lain menjadi bego setelah melihat adegan ini. Ada kengerian yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Menghancurkan dua Raja Yimou dalam satu gerakan, apakah ini kekuatan dari delapan Master kuno, ucap penonton. Master melahap, gumam Aosok hitam dengan geram. Ekspresi Raja Kursi ke-10 sangat suram. Tatapannya terpaku pada Sang Master yang melahap saat Ki Iblis yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya, dan langsung menutupi seluruh langit, aura Iblis itu benar-benar menyelimuti area seluas 16.000 kaki. Apakah akhirnya kamu tidak bisa menahan diri lagi? Hahaha, ucap Sang Master yang melahap, lalu tertawa. Sosoknya tampak sangat kecil di hadapan Iblis Ki yang menutupi langit. Namun, sosok mungil inilah yang menyebabkan kepalan tangan erat dari kursi ke-10 raja bergetar lemah. Sosok itu sama mendominasinya seperti di masa lalu. Meskipun dia sudah mati, dia masih seorang mantan ahli puncak absolut dari dunia ini. Tubuh roh iblis, ucap sosok hitam. Ekspresi raja kursi ke-10 itu jahat ketika dia melolong dengan suara yang dalam. Suaranya mirip guntur saat meledak di tanah. Iblis Ki yang tampaknya hadir di mana-mana mulai berkumpul, dan berubah menjadi sosok gelap setinggi 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10. Sosok hitam berdiri di tanah, sementara kepalanya menyentuh awan. Itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Masih menggunakan metode lama yang sama, benar-benar di bawah standar nasional, hahaha, ucap Master melahap dengan nada meledek. The Devouring Master hanya tersenyum ketika dia menatap aura menakjubkan Raja Kursi ke-10. Ada ejekan yang tidak bisa disembunyikan dalam senyumnya. Segera setelah itu, tangannya dengan lembut bertemu satu sama lain saat matanya perlahan-lahan tertutup. Ketika mata Sang Master melahap tertutup, langit berbintang di atas tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Kegelapan tanpa akhir menyebar dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, sampai seluruh area benar-benar tertutup. Hati Zuli dan hati orang-orang lainnya bergetar hebat ketika mereka melihat kegelapan yang ada di mana-mana. Pada saat ini mereka bisa merasakan, bahwa seluruh tempat ini sudah menjadi dunia melahap. Siapapun yang ada di sini, tidak akan dapat melarikan diri dari daya devouring ini. Pandangan mereka berbalik ke arah sosok di depan mereka. Sosok ini tidak mengesankan, tetapi dia adalah penguasa sejati dari dunia devouring ini. Melahap surga, ucap Master melahap dengan suara yang menggema.
Kegelapan menyelimuti daratan itu, sementara suara sang master melahap yang membosankan dan tanpa emosi, segera menyebar pada saat ini sebelum bergema di seluruh wilayah yang luas ini. Bergemuruh. Saat suara Devouring Master memudar, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Tanah itu hancur ketika batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan terbang ke tirai kegelapan yang melahap. Sementara itu, sosok iblis 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10 meraung dengan marah, ki iblis sepertinya berubah menjadi pilar cahaya karena disedot ke tirai kegelapan secara paksa. Kekuatan sosok iblis sedang dikonsumsi. Sosok 100.000 kaki mulai menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam rentang selusin tarikan napas pendek, itu menyusut menjadi ukuran 1.000 kaki. Sementara itu, kulit Raja Kursi ke-10 telah berubah menjadi sangat pucat. Tubuhnya bergetar tak terkendali, sebelum dia tiba-tiba melolong ke langit. Iblis Ki yang menakutkan menyembur keluar, ketika sosok iblis yang sekarang sudah 1.000 kaki mulai membesar sekali lagi dengan kecepatan yang menakjubkan. "Kamu masih bukan lawan mainku. Kali ini, kamu akan sepenuhnya dimusnahkan," ucap Master melahap. Sang Devouring Master memandang acuh tak acuh pada Raja Kursi ke-10 yang berjuang keras, ketika tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata hitam pekatnya. Setelah suaranya terdengar, orang hanya bisa melihat permukaan garis hitam di antara alisnya. Selanjutnya, garis hitam secara bertahap terbelah. Mata yang tampak seperti lubang hitam itu memancarkan aura yang agak membingungkan, saat secara perlahan-lahan muncul. Ketakutan yang intens akhirnya muncul di wajah Raja Kursi ke-10, ketika lubang hitam seperti ini muncul. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.